Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, I think Lensius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dilansir dari akun Instagram Ivan Gunawan, di sini mengucapkan selamat ulang tahun yang kesekian kalinya untuk Ayu Ting Ting. Sekali lagi selamat ulang tahun Ayu Ting Ting. Semoga bertambah banyak keberuntungan, kebahagiaan, cinta, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap jalan hidupmu, dan juga selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Hashtagnya Ivan Gunawan, happy birthday Ayu Ting Ting. Terima kasih Ivan Gunawan atas doa dan juga hadiah-hadiah indahnya untuk Ayu Ting Ting di ulang tahun yang ke-29 ini. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat mengucapkan hal yang sama seperti Ivan. Dari Krishna Fahreji memberikan emotik love-nya sebanyak 8 kali untuk Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Ayu Ting Ting mengomentari status dari Ivan Gunawan. Terima kasih selalu berada di sampingku, Ivan Gunawan. Wah, Ayu Ting Ting mengomentari ya. Kemudian dari Koko Kriuk, love you Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Emotiknya ada 5 nih buat mereka berdua. Dari Dwi Kuswijayanti, insya Allah jadi kenyataan Aigun dan Kak Ayu jadi keluarga yang seutuhnya dan bahagia. Amin ya Robbal Alamin. Tak hanya Ivan Gunawan, di sini Mom Ayu Ting juga mengunggah status yang sama dengan foto yang sama. Wah, sehati ya Mom Ayu Ting dan juga Ivan Gunawan. Makasih banyak ya kadonya serta bunganya buat anak ibu. Semoga kamu tambah berkah, sehat, lancar terus rezekinya ya. Amin. Wah, ternyata status ini ditunjukkan khusus nih buat Kak Ivan Gunawan. Bahagia banget ya. Kak Ivan sudah dibeli lampu hijau nih oleh Mama Ayu Ting Ting. Gaspol Kak Ivan, semoga jodoh nih ya, karena rambu-rambu dari keluarga sudah jelas banget nih. Kebahagiaan mereka berdua terletak kepada kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga Bilqis. Bahagianya kedua orang tua karena melihat Ivan begitu sayang dengan Ayu dan juga Bilqis tercinta. Dari I Lovers, bahagia, love you, terharu. Wah, I Lover terharu ya karena Ivan deket banget nih sama Ikis. Dari Sri Ramdana 2, enak ya Ikis dipeluk sama Pak Igu. Dan ini adalah bukti keseriusan Ivan Gunawan terhadap Ayu Ting Ting, bahwa di sini Ivan Gunawan menghadiahkan pensil gambar dan juga buku gambar yang sangat indah, bagus, lengkap untuk Ikis tersayang dan juga untuk Mami tersayang. Wah, bahagia banget ya dapat hadiah kado yang super spesial dari Aigun. Terima kasih Kak Ivan Gunawan atas hadiah dan perhatiannya untuk Ayu, Iki serta seluruh keluarga. Semoga Kak Ivan bisa berjodoh ya dengan Ayu Ting Ting. Dan ini adalah hadiah kesekian kalinya nih dari Ivan Gunawan untuk Ayu Ting Ting. Senang banget ya rasanya diberikan hadiah terus nih oleh A. Ivan. Yang kemarin diberikan satu ikat bunga yang sangat indah, besar dan juga cantik, hari ini dapat lagi nih hadiah dari Ivan Gunawan untuk Ayu Ting Ting yang memang hari ini masih merayakan ulang tahunnya yang ke-29 tahun. Doa Mimin menyertai A. Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ayu, panjang umur, murah rezeki dan segera didekatkan dengan jodohnya. Semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik, yang tepat dan juga dalam waktu yang baik. Oke sahabat, inilah momen kebersamaan Ayu Ting Ting yang terekam kamera dan juga kebersamaan Ivan, Ayu dan seluruh keluarga pada saat perayaan ulang tahun Ayu Ting Ting hari ini yang ke-29. Sehat selalu untuk semuanya.
Dan terlihat juga di sini Ayu Ting Ting sangat ceria nih, didampingi oleh Kak Ivan Gunawan. Ceria sangat ya, karena mendapatkan hadiah-hadiah yang spektakuler nih dari sahabat-sahabat tercintanya. Sehat selalu untuk Ayu. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-29 untuk Ayu Ting Ting. Semoga panjang umur dan semakin cetar membahana, dapat jodoh yang terbaik dan juga selalu sayang Ikis. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, inilah beberapa kesibukan dan juga hadiah-hadiah yang Ayu dapatkan dari sahabat-sahabat terdekatnya, terutama dari Ivan Gunawan. Dan inilah potret kebersamaan Ivan dan juga Ikis yang begitu erat dan lengket nih ya. Udah pinter nih Kak Ivan mengambil hati Ikis. Sebentar lagi deh tinggal ditikung di sepertiga malam. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara tekan like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beristirahat, dan selamat bekerja kembali untuk para sahabat semua di rumah, terutama untuk Ayu Ting Lelsius dimanapun berada. Sahabat, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar banget cantiknya, masya Allah. Dari siapa ini? Amin. Makasih Aigu, cantik amat sih bunganya. Makasih ya. Banget cantiknya, masya Allah. Dari siapa ini? Amin. Makasih Aigu, cantik amat sih bunganya. Makasih ya. Thank you.